نبی کہتا وَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَى بِهِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ الْقُرْآنِ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ نبی کہتا apa dia ustaz yang nabi kata? Nabi sebut bila mai dah duduk dalam keadaan macam tu tuan-tuan, berdiri di atas kepala lutut, bertekuk lutut ni mendongak kepala ke langit, nabi kata bila masa tu Allah Taala panggil tiga golongan ni akan mai. Tiga golongan ni Allah Taala panggil mai. Yang pertama siapa dia? Orang yang Allah Taala bagi kepada dia dalam dunia dulu, dia ni ada peluang untuk menghafal Quran, faham Quran. Ha, ni hampa eh? Hampa golongan pertama kena. Tak apa Quran. Ha. Bagaimana macam tu? Ni dia qad jama'a al-Quran wa rajulan fi qutila fi sabilillah. Yang kedua, golongan yang mati di dalam perjalanan ataupun di dalam perjalanan menegakkan agama Allah, mati dalam perjuangan, mati dalam kerja buat Islam. Wa rajulan kathirul mal. Hak ketiga, jenis harta benda banyak. Tiga golongan iman. Orang yang hafal Quran, yang faham Quran, orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah. Yang ketiga, orang yang harta benda banyak. Tiga golongan ni menjadi golongan pertama Allah Ta'ala panggil. Fayaqul Allah Ta'ala lil qari. Mai yang pertama ni. Qad jama'al Quran ni. Allah Ta'ala tanya kepada mereka ni. Orang panggil qari. Orang panggil al-hafiz, al-muqri. Alam u'allimka ma anzaltu ala rusuli. Allah Ta'ala kata dulu hang ni, aku bagi dekat hang ni peluang untuk memahami Al-Quran. Hang ni, aku bagi peluang dekat hang untuk memahami Al-Quran. Boleh duk apa Al-Quran? Orang tanya mengaji mana? Matin. Mengaji apa? Apa Al-Quran. Ah. Peluang, adik-adik. Bukan Allah Ta'ala bagi semua peluang ni ke orang. Tuan-tuan, hak duduk dalam masjid malam ni, masjid mati ni, berapa ramai kita ni yang Allah Ta'ala bagi peluang hafal Quran belum? Tak ada. Betul tak? Tak ada. Kita ni hafal zat, lupa zat, ingat ujung, kepala lupa. Ingat kepala, ekor lupa. Ha ni biasa. Baca wal asri, pipa habis watin. Baca elok dah. Balik daripada Mekah, ya Allah. Jadi imam mayang di rumah. Cucu mengaji pasti duduk ada belakang. Pak Tok Wan dengan korban merah. Kelumuh orang kata ni Wahabi ke mana ni. Dia ambil ikan pula bubuh jatuh Arab tu. Muka lagu Arab Badawi lah. Jadi imam. Sof, sof. Kawan baru balik Mekah. Sof, rahimahullah. Nak ikut tu imam menjadi haram tu. Dia tak tahu nak sebut Allah subhanallah. Cucu kata kat tu lagu tu imam Mekah. Ini import Abi Batas Paipnya ni. Minta. Dia buat Allah. Bap. Di imam baca Fatihah. Pelik perlih. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik perlih betul dia bagi. Perlih pula-pula kok kelang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ha ni nak kata lu sunnah pun tak, Wahabi pun tak ni. Maliki yaumiddin wa dhalin. Amin. Kumain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhi tawad. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Cucu hadu ngaji pasti. Tak ada watawaf sabil haq. Mana kata? Nak ada apa tu wahan kuna wah. Hak ni kita ingat kepala, ekor lupa. Ha, lupa-lupa pun tak bom jalan dengan lupa-lupa. Tuan-tuan, cerita bab tabung ni lah tuan-tuan, cerita bab tabung.
Ada satu kata-kata daripada seorang ni saya nak abang kat tuan-tuan ni. Kalau saya tak abang, lagu saya ni tak amanah dengan ilmu. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan, dia kata ada 4 tanda. 4 perangai kalau ada dekat satu orang tu perangai ni, dia gagal untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, kata Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan kenalkan Abdullah bin Abbas? Seorang sahabat yang hebat. Dia kata ada 4 perangai ni kalau dia ada dekat diri tuan-tuan, kalau ada dekat diri saya, orang ni dia gagal untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu dia kata pada dia, salah satunya, hak perangai yang duk ada ni, bila diminta untuk melakukan kebaikan, dia tak suka membantu. Ada tak perangai gitu? Ni, tabung duk berjalan ni. Tabung ni nak guna untuk apa? Maintenance pengurusan kita. Nak guna untuk pengurusan kuliah-kuliah. Nak taja yuran budak-budak apa semua ni. Ni tuan-tuan, tabung tu berjalan. Siapa yang dia biar tabung tu berjalan tanpa dia isi walaupun sedikit. Orang ni, kata Abdullah bin Abbas, dia gagal untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia gagal untuk dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 8.32 dah tuan-tuan. Saya nak bagi ruang untuk azan fardu isya dulu. Sekejap kita sambung balik. Dipersilakan.